apa pun yang kita hembuskan, mereka setiap nafas ini telah Tuhan takdirkan pada azali. Pada azali lagi Tuhan takdirkan kita ni nak bernafas. Banyak mana nafas yang kita nak guna. Macam kata ulama, nafas kita bernafas satu hari semalam ni 24 ribu kali. Nak turun nafas tu 24 ribu kali dia kira, 24 ribu kali. Satu hari semalam 24 ribu kali. Kalau dua hari 48 ribu. Tiga hari 72 ribu. Empat hari 96 ribu. Macam saya ni 70 tahun dah bernafas berapa ribu agak? 70 tahun kali 365 hari kali 24 ribu berapa? Pakai kereta berasap tu. Berasap kan kereta tu. Punya banyak dah pakai. Tapi yang pentingnya, nafas ni Tuhan tak tambah. Tuhan tak tambah sikit pun. Ha. Yang adanya hari-hari keluar 24 ribu, 24 ribu, 24 ribu. Lama-lama habis ya. Macam kita simpan duit bank ha. Boh, berapa juta pun dah bayar, tapi Ming yang jolok orang hari ni. Kuih lama, kuih kurang. Kuih lama, kuih kurang. Makin lama, makin kurang. Akan sampai satu ketika tuan, kering duit tu. Alah hari jolok. Ibarat nafas macam tu lah. Akan sampai satu hari yang dinamakan hembusan nafas yang terakhir. Nafas ni tak tambah dah. Sebab tu perhati tengok. Kalau budak-budak Allah tu lah. Dia lari satu kampung kan penat kan tahu penat lah. Lari-lari lagi lari lagi. Daripada pagi yang petang duduk berlari tu. Ha, apa lari tengok. Lari-lari lagi penat-penat tu duduk tu. Pasal apa? Nafas kita dah tinggal sikit. Budak-budak nafas depan banyak lagi. Ha. Jadi maknanya ni nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita. Nikmat nafas, nikmat imdad dan sebagainya nikmat. Nikmat ni bagi orang yang kenal pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan syukur dengan sebenar-benar syukur. Ini namanya ma'rifatullah. Siapa yang kenal nikmat yang dia dapat ni memang daripada Allah, maka dia wajib bersyukur. Kerana dia faham la in syakartum la azidannakum. Kamu syukur aku tambah. Dan guna nikmat tu dengan sebaik mungkin, nikmat nyawa, nikmat imdad, nikmat apa kehidupan kita guna baik-baik. Allah akan balas kita guna dengan beribadat kepada Allah. Allah akan balas di akhirat itu berlipat-lipat kali ganda. La in syakartum la azidannakum. Kamu syukur aku tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa kufur, nikmat aku amat pedih. Nikmat Allah, nikmat imdad, nikmat ijad, nikmat bernafas, nikmat semua Tuhan bagi diguna untuk buat maksiat. Rumah Tuhan pun dia tak mahu main tengok. Tak mahu main jenguk. Ibadat pun tak mahu. Azab aku amat pedih. Allah cempak masuk neraka tuan. Awi dahsyat. Ha. Al-kanal bahru midadah li kalimati rabbi. Lanafidal bahru qabla antang padi kalimatu rabbi. Walau jikna bimislihi madadah. Kalaulah lautan itu aku jadikan sebagai dakwat. Untuk tulis nikmat yang Allah bagi kita tanpa banyak di akhirat besok. Lautan yang luas itu jadikan tinta dakwat. Batang-batang kayu di hutan ambil semua buat pena. Nak tulis nikmat yang Tuhan bagi di akhirat besok. Kering ayat laut, nikmat tu tak habis kita tulis. Tuhan buat satu lagi laut macam tu, tulis tak habis lagi. Tu yang Allah nak sedia untuk kita kalau kita syukur. Tapi ingat, kalau kita kufur, azab yang menanti kita. Innali ni'ami awabida ka'awabidil wahsyi faqayiduha bisyukri. Sungguhnya nikmat itu dia liat macam binatang-binatang liat. Tambat oleh kamu, kata Nabi, dengan syukur. Nikmat yang kau bagi, kalau kita tambat dengan syukur, alhamdulillah, nikmat itu akan berkekalan sampai akhirat besok. Ah, tiap-tiap
Ha, kita faham, kita sedang menikmati nikmat ijad dan nikmat makna imdad. Jangan kita menyesal bila dah mati baru nak syukur, tak boleh lah. Rabbana absarna wa sami'na warji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, aku dah tengok, aku dah dengar. Ya Allah, hantar aku balik ke dunia, aku nak buat amal soleh. Lewat lah. Tumpang ada atas muka bumi, syukur sungguh-sungguh. Ibadat banyak-banyak kepada Allah Ta'ala.